Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-124 dari surah An-Nahl, surah yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ju'ala as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Hanya saja hari Sabtu itu menjadi penghormatan kepada orang-orang Yahudi. Ikhtalafu fi, yang mereka itu telah berselisih menyelisihi para nabi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan putusan di antara mereka pada hari kiamat, yaumul qiyamah, fi ma kanu fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka perselisihkan. Ayat ini merupakan lanjutan pada ayat sebelumnya yang berbicara tentang millat Ibrahim, ajaran hanif, kecenderungan pada kesatuan dan kebenaran akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini kemudian dilanjutkan bahwa salah satu di antara syariat yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkenaan dengan persoalan penghormatan kepada waktu. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa satu di antara hari dalam satu minggu itu adalah hari Sabtu, dan hari Sabtu itu hanya dihormati dan menjadi penghormatan bagi orang-orang Yahudi, dan mereka sesungguhnya telah melakukan perselisihan dan menyelisihi terhadap apa yang dulu pernah disyariatkan oleh nabi mereka. Jadi ada hari dalam istilah keseharian yang kita sebut dengan ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi kata-kata hari Sabtu itu ternyata ada di Quran. Dan di Quran ada dua hari yang disebutkan. Satu hari Sabtu, yang kedua hari Jumat. Dan di Quran hari Jumat menjadi nama surah yang disebut dengan surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'd. Jadi ada dua hari yang disebutkan di Quran, Sabtu dan Jumat. Kita kembali kepada sejarah masa lalu dari nenek moyang kita manusia, sehingga sampai kepada persoalan bagaimana asal muasal munculnya nama hari yang kita kenal. Sejak kecil, sejak SD kita belajar lah yang namanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ada satu pertanyaan, dari mana gerak istilah itu muncul? Sejarah masa lalu manusia dalam peradaban yang paling kuno itu disebutkan dari peradaban Mesopotamia, daerah Kelawai ini masuk wilayah Irak. Jadi peradaban kuno di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, di bagian selatan Ur sampai kepada utara daerah Kub sampai kepada Palestina dan Mesir, kemudian Ibrahim sampai ke Mekah kembali ke Palestina. Itu peradaban kuno, meskipun ada pendapat yang mengatakan peradaban kuno juga adalah dari Cina, di Asia, dari belahan dunia. Pada masa-masa peradaban manusia tempo dahulu, fitrah manusia itu adalah mengakui akan adanya kekuatan kepada yang ada di luar dirinya. Dan keyakinan, kesadaran akan adanya yang maha kuat, yang maha hebat di luar diri itu mengarahkan kepada fitrah manusia untuk bertuhan. Maka muncullah pencarian Tuhan. Siapa sesungguhnya Tuhan yang dianggap memiliki kekuatan, kehebatan yang mengatur kehidupan manusia. Maka pada masa peradaban awal mereka melihat alam semesta, dan muncullah satu anggapan bahwa hidup ini ada dalam satu tempat
alam dan bumi yang kita tempati berada satu tempat yang terdiri dari 7 unsur yang kemudian memiliki tembus pandang. 7 unsur itu dikenal dengan adanya bumi. Bumi. Yang kedua adalah matahari. Yang ketiga adalah bulan. Yang keempat ada Merkuri. Yang kelima ada Jupiter. Yang keenam ada Merkurius. Yang ketujuh ada Neptunus. Atau yang terakhir ada Saturnus. 7 unsur inilah yang kemudian mereka jadikan sebagai patokan untuk memahami alam ini. Atas dasar adanya unsur yang 7, kemudian mereka mengamati itu, ternyata ketujuh unsur ini memiliki peran yang penting bagi manusia. Dan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah matahari. Karena matahari sumber cahaya, sumber kehidupan. Dan karena itu muncullah anggapan kalau begitu matahari dianggap sebagai Tuhan, maka muncul dewa matahari. Lanjut kepada dewa bulan. Lanjut kepada dewa Merkuri, Jupiter, Neptunus, Saturnus, lengkap 7. Maka setiap hari orang akan menyembah dewa yang berbeda. Dan lambat laun kemudian matahari sebagai dewa yang paling besar, yang dianggap punya manfaat bagi kehidupan manusia, dianggap sebagai Tuhan. Dan hari pertama dalam peribadatan manusia kuno adalah hari matahari. Hari matahari, hari Tuhan. Baru kemudian hari bulan dan sampai kepada hari Saturnus. Hari matahari, hari Tuhan, itu kemudian menjadi istilah dalam bahasa Eropa, terutama bahasa Inggris. Matahari itu kan tulisannya kan sun, ya, dibaca sun. Maka muncul istilah hari matahari yang disebut dengan Sunday. Hari matahari artinya hari Tuhan. Tuhan matahari, menyembah dewa matahari. Kemudian menyembah dewa bulan. Bulan itu kan bahasa Eropa, bahasa Inggris itu kan moon. Maka muncul istilah Monday, hari bulan. Kemudian Rabu dari wood, Wednesday. Sampai kepada Jumat, Frigi, Frigidek, bahasa Eropa, kemudian menjadi Friday. Sampai kepada Dewa Saturnus yang ketujuh, yang kemudian dibaca dengan Saturday, Saturday, Saturday. Dari Monday, dari Sunday, Monday sampai kepada Friday dan Saturday itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Dari Sunday artinya adalah hari Minggu, Monday hari Senin, Tuesday Selasa, Wednesday Rabu, Thursday Kamis, Friday Jumat, dan Saturday menjadi Sabtu. Muncullah kemudian istilah Sabtu. Tapi dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi penamaan istilah hari itu sudah ada pada masa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang menyatakan tentang millata Ibrahim hanifa, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk antetabit millata Ibrahim, ikuti millah Ibrahim. Salah satunya adalah Ibrahim ternyata memerintahkan
hormati salah satu di antara seminggu dari hari yang ada, yaitu hari Jumat. Jamaah yang kemuliaan, kita baca bagaimana penjelasan Imam Ar-Razi. I'lam annahu ta'ala lama amara Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam bi mutaba'ati Ibrahim alaihi salam wa kana Muhammad alaihi salam ikhtara yawm al-jum'ah. Nabi Muhammad itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad ittiba kepada ajaran Ibrahim itu menghormati sebagai hari penghormatan itu adalah hari Jumat. Jadi Islam itu melakukan apa yang disebut dengan demitologi, menghilangkan unsur mitos di dalam hari. Kalau semula orang menganggap ada yang disebut dengan hari Tuhan, dewa matahari, kemudian dewa bulan sampai kepada dewa Saturnus, maka Islam tidak mengaitkan sebagai dewa, tapi menyebut urutan saja. Ada hari pertama, ada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari pertama, yang namanya pertama, bahasa Arab namanya Ahad. Maka muncullah Yaumul Ahad, hari Ahad. Hari kedua disebut dengan Yaumul Isnain. Karena Isnani, Isnain itu artinya dua. Hari kedua. Lalu muncul Yaumul Sulasa. As-sulasa salasun artinya tiga, hari ketiga. Yaumul arbi'a, hari arba, orang belajar hari arba. Itu hari keempat. Yaumul khamis, khamsah, hari kelima. Semua hari dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu terkumpul ke dalam satu hari namanya hari Jumat. Jumat itu artinya kumpulan. Jadi yang muncul dalam Islam itu adalah mulai dari hari Ahad. Dari mana kemudian Ahad berganti menjadi hari Minggu? Ini persoalan sejarah. Kita pernah dijajah oleh Portugis. Dan pengaruh bahasa Portugis sekaligus misi Portugis merubah nama yang dianggapnya berbau agama. Ahad diganti oleh mereka dengan Domingo. Dan lambat laun lidah kita merubah Domingo menjadi Minggu. Itu gak apa, prosesnya tidak tahu kok tiba-tiba menjadi Minggu. Maka terkenallah menjadi hari Minggu di kita. Padahal dalam sejarah Islam itu yang disebut adalah hari Ahad berdasarkan hari yang pertama, Yaumul Ahad. Jamaah yang makmumah, jadi Nabi Ibrahim sudah mensyariatkan ada penghormatan kepada salah satu di antara tujuh hari dari Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat. Jumat hari penghormatan. Innama tahsul idza kunna inna Ibrahim alaihi salam kana qad ikhtara fi syar'ihi yaumal jum'ah. Itu sebabnya maka kemudian Ibrahim mensyariatkan penghormatan itu jatuh pada hari Jumat. Mengapa kemudian di ayat ini Allah mengatakan muncul ada istilah hari Sabtu? Jadi ada Jumat, ada Sabtu, maka muncul istilah hari Sabat. Ibrahim sudah mengajarkan ada satu hari yang kita hormati, hari Jumat. Syariat Ibrahim ini turun sampai ke Nabi Musa, nabinya Bani Israel, termasuk Yahudi di situ. Dia syariatkanlah untuk mengikuti sebagaimana syariat Nabi Ibrahim menghormati hari Jumat. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan kami tidak mau menghormati hari Jumat. Kami menghormati hari Sabtu.
maka muncul hari Sabat. Demikian pula orang-orang yang Nasrani, mereka mengatakan tidak mau menghormati hari Jumat, meskipun Nabi Isa alaihissalam disyariatkan juga menghormati hari Jumat. Tapi apa yang mereka katakan? Kami tidak mau mengikuti penghormatan kepada hari Jumat, bahkan tidak menghormati hari Sabtu, dan kami tidak mau bahwa hari yang kami jadikan hari kehormatan itu adalah setelah kami. Maka kami menetapkan setelah mereka, berarti setelah Sabtu, artinya Minggu. Minggulah yang mereka hormati sebagai hari kehormatan. Sampai di sini maka kemudian kita bisa tahu kenapa kita umat Islam menghormati hari Jumat, dan mengapa orang-orang Yahudi menghormati hari Sabtu, dan mengapa orang-orang Nasrani menghormati hari Minggu. Allah mengatakan dalam firman ini, innama ju'ala as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Hari Sabtu itu hanya orang-orang Yahudi yang menghormati, dan Nasrani hari Minggu. Apa artinya Sabat? Sabat itu artinya adalah tenang, istirahat. Para ilmuwan sepakat, kalau alam ini diciptakan oleh Allah dalam masa 6 periode, sebagaimana Quran juga mengakui penciptaan alam dalam 6 masa atau 6 periode. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. 6 masa, 6 periode. Ketika Allah, atau dalam pengertian umum, ketika Tuhan itu menciptakan alam dalam masa yang panjang, 6 masa, 6 periode, selesai. Maka orang-orang Yahudi beranggapan ketika sudah selesai, maka Tuhan istirahat. Istirahat. Kalau meminjam bahasa Al-Quran, bahasa Islam, meskipun tidak sama, ini semacam istawa alal arsy. Ketika Allah menciptakan langit dengan bumi, maka Allah summa istawa alal arsy. Allah istiwa. Itu yang diterjemahkan orang-orang Yahudi menjadi Allah istirahat. Atas dasar itu maka orang-orang Yahudi beranggapan bahwa hari Sabtu adalah hari khusus di mana kita harus beristirahat. Tidak boleh ada kegiatan. Kegiatan penjualan berhenti. Kegiatan apapun, bahkan keluar rumah pun ditiadakan. Istirahat total. Ini yang mereka anggap sebagai Yaumus Sabat. Karena hari itu merupakan hari di mana Allah sudah menciptakan segalanya, maka kemudian dalam mata mereka Allah itu istirahat, dan kita pun menghormati hari itu sebagai hari peristirahatan, hari libur. Sementara orang-orang Nasrani beranggapan tidak. Ketika Allah menciptakan langit dengan bumi dan selesai semuanya, Allah istirahat bukan pada hari Sabtu tapi pada hari Minggu. Maka mereka menghormati hari Minggu, dan artinya mereka istirahat pada hari itu. Tapi apa yang terjadi? Konsep istirahat mereka ternyata tidak sama dengan apa yang ada sekarang. Hari Sabtu dianggap sebagai hari ibadah, ibadah Sabtu. Hari Minggu dianggap sebagai hari ibadah, ibadah Minggu. Jamar rahimakumullah. Maka Ibrahim alaihissalam dengan syariat yang dibawa, syariat Islam, turun ke Nabi Musa, turun ke Nabi Isa, turun ke Nabi Muhammad, syariat Islam, melakukan demi tauhid, menghilangkan unsur adanya dewa dalam hidup ini, dan menghitung hari dengan urutan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ada hari Sabat sebagai hari yang terakhir. Nah, jamaah rahimakumullah,
Apa alasannya kemudian kok berbeda? Ada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau memang Allah itu istirahat pada hari Sabtu setelah selesai menciptakan alam semesta, mulailah dipandang sebagai sebuah alasan yang masuk akal. Kalaulah kemudian mereka mengatakan Allah istirahat pada hari Minggu karena hari Minggu adalah hari terakhir di mana Allah menciptakan alam semesta, masuk akal juga. Tapi mengapa Islam, ajaran Islam menganggap hari Jumat sebagai hari pilihan untuk penghormatan kita? Karena Jumat itu adalah hari di mana kesempurnaan itu berada. Hari terkumpulnya semua kesempurnaan. Yaumul Kamal. Tamamul Yaum. Itu Jumat. Dan karena itu ada banyak keutamaan hari Jumat sebagai hari yang pertama disebut dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya segala hari itu Jumat. Wa Aidul Muslimin, hari rayanya orang Muslim. Jadi hari raya kita ada hari raya mingguan setiap Jumat, ada hari raya tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Jumat merupakan hari kemuliaan dan hari raya. Karena hari itu berkumpulnya semua kita. Jumat-Jumatan di masjid. Maka hari Jumat hari berkumpulnya kaum muslimin di masjid. Dan Jumat adalah waktu di mana ada momen semua doa hamba yang dipanjatkan Allah dengar dan Allah kabulkan. Antara Jumat ke Jumat itu boleh jadi merupakan kafarah atas kesalahan kita, kata Rasulullah. Ini keistimewaan Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Jumat itu merupakan hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan wafat pada hari Jumat, pada hari yang sama. Ini dianggap sebagai sebuah kemuliaan oleh para ulama. Mengapa Jumat menjadi pilihan untuk dihormati kaum muslimin? Dan hadis Rasulullah meskipun tidak sahih, bahkan hari kiamat tidak akan terjadi illa fi yaumil Jum'ah, kecuali pada hari Jum'at. Ini hari apa nih? Sabtu. Ah, masih panjang lagi. Hadis Nabi mengatakan la taqumu sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jum'at. Dan kita selama ini memang memandang Jum'at seakan-akan hari penuh dengan kekeramatan. Malamnya pun malam Jumat, malam keramat, siangnya apalagi. Keramat itu artinya mulia. Malam yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kehormatan. Ya marhamakumullah. Kenapa kemudian Allah mengatakan alladzina ikhtalafu fih, mereka berselisih? Karena baik Yahudi maupun Nasrani, Nabi Musa sudah menyampaikan hormati hari Minggu, tapi mereka menentang, menyelisih. Namanya ikhtalafu fih. Tidak mau hari Jumat tapi hari Sabtu. Nabi Isa mengajarkan sebagaimana syariat Nabi Ibrahim dan Musa, hormati hari Jumat. Mereka tidak mau, mereka menghormati hari Minggu. Ikhtalafu fi, mereka menyalahi Nabi. Maka oleh karena itu ajaran penghormatan kepada hari Jumat sebagai salah satu di antara seminggu itu merupakan ajaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.